Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqina wala'udwana ila ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa ba'd. Wa qala ta'ala wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Wa awhayna ilayhim fa'lan khairati wa iqamas salati wa ita'az zakah. Wa kanu lana abidin. Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang membimbing berdasarkan perintah kami. Dan kami wahyukan, ilhamkan kepada mereka perlakuan kebajikan, menegakkan salah, menunaikan zakah. Dan mereka ini adalah orang-orang yang jadi hamba kepada aku. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada speaker, Tuan Speaker, Datuk Tuan Speaker, yang mengizinkan saya untuk membahaskan titah ucapan diraja pada malam ini. Pertamanya, saya mulakan dengan satu ayat yang menjelaskan satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Banu Israel dan juga kepada umat sepanjang zaman, iaitu Allah Taala lahirkan para pemimpin yang memimpin dan membimbing berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Pemimpin yang membimbing berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan maksud mereka sentiasa merujuk kepada agama, merujuk pada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menentukan apa saja dasar dalam pengurusan negara. Saya nak bangkitkan isu yang barangkali tidak suka dengar oleh kita semua, oleh pihak backbencher khususnya, melibatkan GST. Setiap kali saya berucap di dewan ini, saya akan sebut perkara ini. Kerana isu GST, cukai barangan dan perkhidmatan, ia melibatkan persoalan cukai yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul jannata sahibu maksin, tidak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala orang yang mengutip cukai. Bukan maksud Islam tidak membenarkan mengutip cukai, tapi Islam membenarkan cukai dikutip dengan syarat-syaratnya. Dan syarat yang paling penting yang saya ulang banyak kali di sini ialah tidak boleh mengambil cukai berdasarkan perbelanjaan tetapi berdasarkan pendapatan. Itulah ciri yang gagal dipenuhi oleh sistem percukaian GST. Kerana GST percukaian berdasarkan perbelanjaan, bukannya pendapatan, dan ia bercanggah dengan Islam. Di kala mana kerajaan memperkenalkan maqasid syarak, maqasid syar'iyah yang diterjemahkan sebagai indeks syariah, tentulah kita faham bahawa antara maqasid syar'iyah ialah hifzul mal, menjaga harta. Dan harta yang mesti dijaga oleh kerajaan ialah harta rakyat. Dengan maksud tidak boleh mengambil harta rakyat sama ada rakyat itu kaya atau miskin, melainkan dengan cara yang betul menurut kaedah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya bimbang, walaupun kita bangga pada hari ini, banyak kali Perdana Menteri Pekan menyebut seronok dan bergembira kerana dapat mengutip cukai yang sangat banyak hingga menjangkau, dijangkakan 39 bilion. Tetapi kalau cukai itu tidak menggunakan kaedah Islam, saya sangat bimbang ia mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu saya menyebut, saya buat cadangan pada sesi yang lalu, bahawa antara cukai yang boleh kita kenakan ganti pada GST, saya yakin tak ada seorang pun yang setuju GST. Kalau turun pada masyarakat awam, jumpa siapa pun tanpa mengerata belakang politik, tidak ada yang tidak mengeluh dengan cukai GST. Dan saya yakin sahabat-sahabat saya daripada seberang sana sekalipun juga mengeluh, tetapi apakan daya mereka mesti memperkatakan menyokong pandangan kerajaan dan isu ini. Kita bangga dengan banyak GST, sedangkan di sana ada ruang-ruang yang kita lepaskan mata kita untuk melihat peluang-peluang untuk kerajaan mengambil cukai yang dibenarkan oleh syarak. Cukai berdasarkan simpanan, tax on saving, atau dalam kaedah Islam dipanggil zakat pada harta simpanan. Ini boleh kita ambil ganti pada cukai GST. Kerana orang yang menyimpan selalunya mereka orang yang ada lebihan kewangan, mereka ada kemampuan. Dia kenakan cukai 2.5%. Dengan jumlah simpanan hari ini yang dijangka menghampir 1 trilion, bererti kerajaan boleh kutip sehingga 25 bilion setahun. Itu tak termasuk lagi cukai yang mungkin diambil daripada mereka yang berniaga menerusi BSKL, Bursa Saham Kuala Lumpur, yang mana kita tidak mengambil cukai mereka, sedangkan mereka adalah ahli perniagaan, mereka mendapat keuntungan. Mereka bukan rakyat biasa, mereka mendapat lebihan pendapatan.
Cukai yang jika dikutip oleh mereka ini mendatangkan hasil yang banyak yang mungkin menjangka hingga 10 atau 15 bilion. Untuk itu saya mencadangkan kepada kerajaan supaya menghapuskan GST. Dan itu satu perbuatan yang sangat mulia dan menggantikan dengan cukai yang saya cadangkan sebentar tadi. Itu satu berkaitan dengan cukai. Yang kedua, kita berbicara hari ini isu yang paling hangat dibahaskan di mana-mana. Isu 2.6 bilion. Yang walaupun diberi penjelasan oleh kerajaan masih gagal untuk memberikan kepuasan kepada rakyat. Tetapi saya nak menarik perhatian kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadayal ummali ghalul. Hadiah yang diberikan kepada gubernur-gubernur adalah harta khianat. Hadis ini menunjukkan kepada kita berpemerintah tidak boleh menerima hadiah. Dan ia perkara yang disepakati oleh para alim ulama. Di kalangan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Ibnu Lutbiyah dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengutip zakat. Dibawa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dikatakan kepada baginda, "Haza lakum wa haza li uhdiyali." Ini dia zakat yang orang bagi untuk kerajaan. Ini pula bahagian saya, orang bagi hadiah pada saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam segera menegaskan dalam khutbah baginda, "Ma balukum? Apa kena pada kamu ni? Seorang dilantik menjadi amir zakat datang kepadaku menyatakan ini hak kerajaan, zakat. Ini pula hadiah." Kata Nabi, "Ara'aitum in kana fi baiti abih wa ummi?" Apa kata kalau dia berada di rumah ibunya atau bapanya? Ayuhdalak, adakah dia akan diberi hadiah? Dengan maksud hadiah yang diberikan kerana dia ada jawatan. Kalau tak ada jawatan sebagai pengutip cukai, pengutip zakat, dia tidak akan diberi hadiah. Di situlah kita faham bahawa mereka yang ada jawatan diberi hadiah ketika berjawatan kerana jawatannya. Seorang PM, ketua negara, kalau hanya menjadi orang biasa seperti saya, mungkin tak ada orang nak bagi 2.6 bilion. Tetapi kerana ia adalah seorang Perdana Menteri, diberikan. Maka ia bukanlah harta biasa. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, il harta ghalul, harta khianat. Barangkali Perdana Menteri kita tak menyedari hakikat ini. Seperti mana sahabat Nabi tadi yang bertemu dengan Nabi dan terus terang menyatakan ini hadiah untuk saya. Dipahami itu hadiah. Maka saya bersangka baik bahawa PM kita tidak sedar bahawa hadiah yang diberikan kepada gubernur atau ketua negara adalah satu harta rasuah, harta yang khianat, harta yang haram untuk kita ambil. Moga-moga menjadi peringatan kepada kita. Terima kasih Dato' Amtul. Saya ingin penjelasan daripada YB Kuala Nerus. Mengikut apa yang dimaklumkan, bagaimana Peguam Negara mengatakan wang 2.6 bilion telah dikembalikan. Apakah dengan dikembalikan ke Arab Saudi, seolah-olah makna Perdana Menteri tidak melakukan apa-apa kesalahan dan ditutup failnya. Jadi kalau teori itu dianggap wang telah dikembalikan kepada tuan punya derma, dianggap tidak ada kes, ditutup fail, apa kata kalau rakyat mengambil formula yang sama, pencuri yang mencuri hantar balik, barang yang dicuri kepada tuan rumah yang dicuri, apakah dia tidak perlu didakwa atas dasar kesalahan itu? Jadi minta pandangan yang hormat. Ruang taubat dalam Islam sangat terbuka luas. Sangat menarik kalau sekiranya Perdana Menteri boleh mengisytiharkan bahawa ini adalah hadiah dan ia satu kesalahan yang sangat besar yang perlu saya bertanggungjawab. Tetapi apa yang nyata bahawa PM tidak nampak usaha untuk bertanggungjawab atau mengakui itu satu kesilapan yang besar yang dilakukan dalam negara kita pada hari ini. Saya nak balik pada isu yang ketiga. Baru ini di dalam satu kenyataan oleh Timbalan Menteri menjelaskan tentang isu perceraian yang sangat tinggi yang berlaku pada hari ini, yang dianggarkan dalam tempoh yang sangat membimbangkan kita, dalam tempoh antara 2012 hingga 2014 terdapat 92,600 jurang pasangan yang mendaftarkan perceraian. Satu lagi angka menyebut Jabatan Mahkamah Malaysia, statistik menyatakan bahawa 274,000 pasangan di seluruh negara bercerai dalam tempoh 6 tahun. Satu lagi statistik menyatakan bahawa 38,000 pasangan bercerai sepanjang tempoh Januari hingga Ogos tahun lalu. Artinya kalau kita buat secara kasarnya, puratanya, dalam satu hari lebih kurang 186 pasangan bercerai
Ini satu angka yang sangat membanggakan kita. Persoalan kita ialah apakah keadaan sebenar institusi kekeluargaan kita pada hari ini? Sejauh mana suami menjalankan tanggungjawabnya dan sejauh mana isteri menjalankan tanggungjawabnya? Seorang ibu dan juga ayah menjalankan tanggungjawabnya hingga akhir berlaku perceraian. Kajian dibuat menunjukkan antara faktor menurut kajian penduduk dan keluarga Malaysia kelima oleh Kementerian Pembangunan Wanita menyatakan antara punca perceraian adalah sikap curang. Setelah kajian oleh Pertubuhan Ibu Tunggal menyatakan bahawa Ibu Tunggal Kebangsaan Malaysia Perak meletakkan isu kewangan sebagai punca utama. Saya sangat bimbang antara puncanya ialah kerana hari ini rata-rata baik seorang ibu atau seorang isteri meletakkan kerjaya sebagai satu perkara yang paling besar dalam hidupnya. Sedangkan bagi saya, kerjaya yang paling besar ialah kerja sebagai seorang isteri atau seorang ibu berbanding kerjaya untuk mencari makan, mencari rezeki. Hatta jika seorang perempuan berada pada pekerjaan bersifat fardu kifayah seperti menjadi guru, pendidik, ahli parlimen dan sebagainya, tetap tidak boleh mengabaikan satu tanggung yang paling besar melibatkan batiniah kejiwaannya yang tanpanya masyarakat tidak akan bahagia, namanya institusi isteri atau institusi ibu. Kerana itulah apa yang perlu kita lihat ialah bagaimana kita dalam sebuah negara boleh kita perkasakan institusi ini. Adakah mungkin kita boleh cadangkan sebagai contoh para isteri, para ibu yang bekerja, yang biasa bekerja 8 jam sehari, diberikan peluang bekerja hanya 5 jam tetapi dibayar gaji seperti gaji 8 jam. Ini satu hadiah yang boleh kita berikan kepada para ibu dan para isteri ini supaya mereka boleh meluangkan banyak masa untuk keluarga mereka dan melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang ibu dan juga isteri di rumah di samping suami mereka keluar bekerja mencari pendapatan. Perkara ini yang lebih saya bimbang ialah bila ada di kalangan gerakan wanita sebagai contoh, melihat kejaya wanita itu sebagai keutamaan dan tidak melihat pentingnya isteri keluarga sebagai isteri juga sebagai ibu, bahkan memandang mungkin ada yang memandang lekeh atau memandang ringan terhadap institusi seperti ini. Jadi inilah antara punca kerosakan kita pada hari ini. Yang keempat yang saya bangkitkan adalah isu pengangguran. Kita baca data sangat banyak. Pengangguran melibatkan siswa wazah, dianggarkan 200,000 yang tidak mendapat pekerjaan sedang menganggur. Dan satu lagi data menunjukkan bahawa 300,000 sedang mencari kerja. Isu yang patut kita bangkitkan ialah sejauh mana sistem pendidikan kita selama tempoh yang sangat panjang dari tahun 1 sampai tahun 6 rendah, tingkatan 1 sampai tingkatan 5 atau tingkatan 6 atas. Sejauh mana sistem pendidikan kita ini berjaya mencipta seorang individu yang tidak hanya mencari kerja tetapi mencipta kerja. Hari ini seorang lulusan universiti di bidang pertanian sebagai contoh, ditanya kenapa tak ada kerja, dia kata mohon kerja tak dapat. Kerja yang dia nak tak dapat, tapi kerja sebagai petani masih kosong dan begitu banyak. Kita bimbang kerana pemikiran bahawa kerja dicari bukan kerja dicipta menyebabkan itu menjadi sebab kepada berlakunya pengangguran pada hari ini. Kalau itu adalah sebabnya, bererti sistem pendidikan kita ini masih gagal melahirkan manusia yang bersifat berdikari, yang bersifat kendiri. Sedangkan Nabi SAW mengajar kita, innallaha yuhibbu an ya'kula ar-rajulu min amali yadihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala suka seseorang itu makan hasil daripada tangannya. Makna hasil tangan adalah satu kerja keusahawanan, melibatkan pertanian, melibatkan pertukangan, melibatkan perniagaan. Bukan hanya dengan bekerja mendapat gaji semata-mata. Artinya Islam mengajar kita menjadi usahawan, menjadi seorang yang berdikari. Tetapi adakah semangat keusahawanan itu menjadi satu semangat yang global tercipta dalam diri anak-anak kita pada hari ini? Jika tidak, erti kita gagal dalam sistem pendidikan kita pada hari ini. Kita bukan hanya melahirkan seorang siswa wazah yang bijak, cerdik dan pandai, tapi seorang siswa wazah yang mampu berdikari, mencipta kerja, sehingga akhirnya isu pengangguran ini dapat kita tangani dengan sebaiknya. Dalam masa yang sama, kita bincang isu kebanjiran warga asing. Ramai yang datang ke negara kita mendapatkan pekerjaan, erti ruang pekerjaan itu ada. Ada mereka yang berniaga, orang-orang Bangladesh berniaga kapet, menjual kain, menjual baju. Erti mereka diajar sifat keusahawanan. Ertinya, kenapa kita, rakyat kita sendiri, agak terpinggir dalam isu yang seumpama ini sedangkan orang luar mampu mengutip duit begitu banyak. Hingga kata mereka datang ke Malaysia seumpama mengutip kayu kering, daun kering. Erti banyak peluang rezeki yang ada di negara kita pada hari ini.
Dan masa yang sama kita tidak menyatakan kita tidak menyatakan bahawa perlu kita pejam mata kebanjiran warga asing pada hari ini. Yang saya bimbang, warga asing yang hadir ke negara ini dikatakan hingga menjangkau 6 juta. Dalam yang terakhir, kerajaan menyatakan bahawa isu pemutihan melibatkan warga asing, pekerja asing, yang mana kerajaan akan menamatkan tempoh pemutihan ini menerusi program penggajian dan penempatan semula parti akan berakhir 30 Jun, sedangkan asalnya akan berakhir 31 Disember. Persoalan kenapa dipercepatkan? Dan apa sebenarnya hasil program seumpama ini? Kerana sebelum ini kita lihat ada program yang dipanggil program 6P, program pemutihan juga, apa hasilnya? Dan sebelumnya kita lihat juga program pengampunan parti dilaksanakan oleh kerajaan bermula tahun 89, tahun 91, 96 dan 2004. Artinya begitu banyak pemutihan yang dibuat, sedangkan yang hasil yang berlaku ialah lebih ramai parti yang masuk ke negara kita pada hari ini. Bahkan kalau kita lihat, kalau kita letak angka 6.7 juta pekerja asing yang masuk ke negara kita, ini melebihi jumlah bilangan kaum Cina yang hanya berjumlah 6.64 juta saja. Orang India, kaum India hanya 2.1 juta saja. Ertinya orang asing lebih ramai daripada warga negara kita sendiri. Saya ingin mendapat satu penjelasan dari kerajaan tentang bilangan para pelancong yang masuk ke negara kita pada tahun lepas 2015. Berapa jumlah yang masuk dan berapa yang keluar? Kerana kita bimbang jumlah yang keluar tidak seramai jumlah yang masuk. Erti mereka ini masuk menerusi visa pelancong yang dipermudahkan kepada mereka. Dan apakah usaha kerajaan untuk menangani perkara yang seumpama ini? Saya pernah bercakap dengan seorang menteri, walaupun saya tak nak sebut namanya di sini, ia menyebut secara kasar rakyat asing negara kita ini, kalau kita buat nisbah, nisbahnya kata beliau ialah 2.5 nisbah 1. Maknanya 2.5 rakyat Malaysia seorang warga asing. Kalau benarlah kenyataan itu, itu perkara yang sangat membimbangkan, melibatkan keselamatan negara kita dan juga melibatkan keselamatan sosial dan juga ekonomi bagi negara kita. Seterusnya, saya ingin sebut tentang isu melibatkan tempat saya di Kuala Nerus. Baru ini berlaku lagi isu hakisan pantai di Tanjung Gelam. Dan isu hakisan pantai ini perkara yang saya bangkitkan banyak kali di sini. Kerana saya, kawasan saya Kuala Nerus ini di pinggiran pantai. Hakisan pantai akan berlaku pada musim tengkujuh. Dan penyelesaian kerajaan ialah dengan meletakkan benteng batu yang dibuat. Dan apa yang menarik kita lihat ialah bila mana diperpanjangkan pantai di seberang Taki untuk membolehkan diperpanjangkan lapangan terbang Sultan Mahmud. Kesannya ialah hakisan pantai melibatkan pantai di sebelah utara dipanggil pantai Kampung Tok Jembal. Kemudian kerajaan buat benteng batu di kawasan pantai Tok Jembal. Dan sekarang berlaku pula hakisan pantai di pantai seterusnya sebelah utara juga, Kampung Tanjung Gelam. Saya nyatakan banyak kali di sini bahawa ramai pada pengkaji, antaranya pensyarah universiti di UMT, Universiti Malaysia Terengganu, yang memberikan pandangan bahawa cara penyelesaian terbaik untuk hakisan pantai bukan dengan menggunakan benteng batu di pantai, tetapi dengan memanjangkan pantai menggunakan tanah atau pasir. Itu cara yang terbaik. Kerana ia akan menyelamatkan pantai orang-orang kampung dan juga boleh menjadi pula pusat pelancongan untuk pelbagai kegiatan. Tetapi cadangan itu nampaknya dipandang sepi oleh kerajaan. Dan jawapan Menteri 3-4 kali di Parlimen nampaknya tidak ada kesungguhan untuk mengambil pandangan. Yang bukan pandangan saya, tapi pandangan daripada pada pusat universiti UMT yang terlibat di bidang hakisan pantai yang seumpama ini. Kemudian saya nak sebut sedikit tentang isu melibatkan getah. Hari ini kita bincang isu kejatuhan harga getah. Dan paling menariknya di kawasan yang paling kritikal isu berkaitan getah ini adalah di kawasan di Kedah, yang mana Barisan Nasional baru saja memenangi negeri tersebut, yang berlaku di kawasan Sik, Baling dan juga di kawasan Padang Terak. Sehingga ramai orang kampung yang terlibat dengan getah ini, mereka ini ada yang tidak ada duit hingga terpaksa menukar barang dengan barang, bukan lagi menukar barang dengan duit seperti apa yang kita lakukan pada hari ini. Ini menunjukkan bahawa betul besarnya kesan kejatuhan harga getah bagi mereka. Tidakkah kerajaan terfikir untuk mengikut cara yang dibuat oleh kerajaan Thailand? Thailand sebagai kerajaan, sebagai negara nombor satu membekalkan getah di dunia pada hari ini, Thailand membeli getah dengan harga melebihi harga pasaran. Membeli daripada rakyatnya sebagai satu hadiah kepada rakyat.
Bagi negara kita Malaysia sebagai contoh, kita Malaysia menjadi pembekal nombor 5. Sebanyak 845 ribu tang setahun kita bawa, kita hantar keluar negara. Sekiranya kerajaan hanya menambah 1.6 bilion untuk top up ataupun untuk membeli getah dengan harga RM4, bukan RM2 macam sekarang atau RM1.7 macam sekarang. Erti kerajaan membeli dengan harga melebihi pasaran, RM4, RM2 hadir daripada kerajaan, hanya dengan 1.6 bilion sahaja peruntukan boleh membantu menstabilkan harga getah dan menjadikan para penerima getah yang jumlah bukan sedikit di negara kita ini mampu untuk berdikari. Jumlah penerima getah di negara kita, ketua isi rumah saja menjangkau 590K. Maka saya nak tengok apakah pandangan kerajaan kalau sekiranya kita memperuntukkan 1.6 bilion bagi kita menstabilkan harga getah kerana kita mampu mengeluarkan duit begitu banyak untuk pelbagai pembangunan kawasan bandar. Kita buat pelbagai kereta api laju dan sebagainya yang keuntungannya untuk orang bandar berbanding dengan orang kampung seperti Madik, di Baling dan juga di Padang Terak. Yang terakhir saya nak sebut dalam ucapan saya pada hari ini tentang apa yang berlaku di Petra Jaya Sarawak. Walaupun bukan kawasan saya, tapi saya kebetulan pada minggu lepas menziarahi mereka di kawasan Petra Jaya Sarawak. Saya ingin menyampaikan harapan mereka, iaitu di Kampung Siol Kandis, Kampung Setinggan Siol Kandis, Setinggan yang kebanyakan mereka orang-orang Iban beragama Kristian. Mereka ini dinafikan hak untuk hidup sebagai seorang warga negara Malaysia yang mampu memiliki apa yang patut dimiliki oleh orang lain, iaitu melibatkan air. Mereka ini berkongsi satu batang pai air, berkongsi 24 keluarga. Bergilir satu jam satu keluarga. Pasang, ambil getah, pasang pai air, hantar ke rumah sejam seorang. Selama 24 jam bagi 24 keluarga. Ini keadaan berlaku pada mereka Kampung Setinggan. Sedangkan kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, annasu syuraka fi salasa. Manusia perlu berkongsi tiga benda. Pertamanya al-ma' wan nar wal kala. Satunya air, keduanya api, ketiganya padang meragut rumput. Artinya hak rakyat untuk mendapat air. Maka adakah Kampung Siol Kandis ini perlu kita ketepikan hak mereka? Saya mengharapkan penjelasan daripada menteri yang berkaitan kebetulannya merupakan ahli parlimen Petra Jaya untuk respon perkara ini, dan juga harapan mereka supaya mereka mendapat hak jalan tar yang baik dalam kampung mereka. Ini saya hanya sampaikan pandangan daripada mereka. Yang terakhir, Tuan Speaker, saya nak sebut tentang isu melibatkan pendidikan kita pada hari ini. Sistem pendidikan yang saya tetap kelam kabut dengan dibahaskan yang sebentar tadi oleh saudara kita tentang isu sistem PT3 dan sebagainya. Adakah kita sampai bila anak-anak kita perlu menjadi bahan uji kaji satu sistem yang sekali bertukar, sekali A, sekali B? Saya juga terlibat di bidang pendidikan. Saya menubuhkan sebuah sekolah untuk anak-anak yatim seramai 200 orang di tempat saya. Kita menghadapi masalah perkara seumpama ini bila sistem yang sekali A sekali B. Adakah kerajaan tidak ada kajian lebih awal sebelum dibentangkan untuk kepada digunakan oleh rakyat kita? Artinya kerajaan tidak ada satu perancangan jangka masa panjang melibatkan pendidikan. Maka tak peliklah kita menghadapi kecelaruan keperibadian anak-anak kita dalam pendidikan mereka. Maka saya harap kerajaan boleh mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku pada hari ini untuk kita pergi pada yang lebih baik pada masa akan datang, insya-Allah. Itulah sedikit daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.